Kapolres Serdang Bedagai AKBP Nicholas Ari Lilipali mengunjungi pondok pesantren Zakiun Nazah yang berada di Dusun 2, Desa Firdaus, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Turut hadir dalam rombongan tersebut Kasubag Humas AKP Nelita Isma, Wakapolsek Firdaus Ibtu R. Gultom, Kaur Bin Op Sat Bin Mas Ibtu Azhar, serta bersama personil Polres Sergai lainnya. Dalam kunjungannya ke pondok pesantren, Kapolres bertujuan untuk silaturahmi dengan keluarga besar pondok pesantren Zakiun Nazah dan memberikan bantuan berupa sembako. Lalu memberikan penghargaan kepada dua orang santri yang saat itu ikut serta dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2018. Kedatangan orang nomor satu di Kepolisian Kabupaten Serdang Bedagai ini disambut antusias oleh pengasuh maupun murid-murid pesantren Zakiun Nazah. Pengasuh pesantren Zakiun Nazah Bapak Nasution dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolres Sergai di lingkungan pondok pesantren Zakiun Nazah. Selanjutnya Kapolres Sergai dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah menerima kunjungannya di pondok pesantren tersebut. Kapolres berpangkat Melati 2 Emas ini juga memberi arahan kepada seluruh para santri untuk bisa menjaga ketahanan diri dengan meningkatkan iman. Di mana perkembangan teknologi di era sekarang banyak digunakan orang-orang untuk melakukan kejahatan. Kapolres juga mengingatkan kepada semua santri maupun pengasuh untuk sama-sama saling menjaga satu sama lainnya. Terima kasih kepada Yayasan Pondok Pesantren Sakya. Kegiatan hari ini sangat baik. Saya berterima kasih kepada Yayasan Pondok Pesantren Sakya Zakiun Nazah dan juga Yayasan Panti Asuhan di sini. Mereka menerima kami dari pihak kepolisian dan juga pihak yayasan juga telah membantu kami pihak kepolisian selama melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru mereka di mana mengirim anak-anaknya, anak-anak santri terbaiknya untuk membantu polisi dalam melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada bulan Desember kemarin. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Berkunjung ke tempat ini dalam rangka silaturahmi.